Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS disebutkan secara tegas adanya larangan bagi aparatur sipil negara untuk memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD, atau kandidat yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah yang betul-betulnya sudah diantaranya sudah saya bacakan tadi. Adapun aturan larangan itu antara lain mencakup keikutsertaan pelaksanaan kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terlibat mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon.